berperan di dalam mempengaruhi kita dalam menangkap sinyal-sinyal tersebut. Ya. Korin itu mempengaruhi tidak itu? Ya, sangat mempengaruhi. Mungkin ini mitos ya. Pernah lihat enggak anak bayi nangis ketawa sendiri? Pernah ketawa sendiri, tahu? Sama siapa ketawanya itu? Ada sesuatu. Ini mitos ya. Nanti barangkali ada Pak dokter juga tahu ya, dengan siapa ketawanya dia itu, karena ketawa sendiri gitu. Kemudian sejak kapan bayi itu mengenal lingkungannya? Ya kan begitu. Sejak berapa hari telinganya bisa berfungsi, mata bisa melihat, dan rasa emosinya apa yang terjadi? Anak bayi itu begitu lahir, ini maupun dapat dokter silakan dikonfirmasikan, hanya dua, nyaman dan tidak nyaman. Kalau tidak nyaman nangis, kalau nyaman tidur. Kemudian muncul rasa takut, setelah telinga terbuka rasa takut. Satu, takutnya takut jatuh, dan kedua takutnya mendengar suara yang gaduh. Betul, Pak Dokter. Nah, sampai nanti muncul emosi, rasa cinta dan sebagainya, itu kan dalam adolescent psychology itu kan ada kecenderungan pada jenis yang lain kan, ketika dengan terjadinya proses fisiologi hormonal itu terjadi, baru ada kecenderungan itu. Dulu ini belum ada. Itu dalam prosesnya ini manusia tidak sendirian. Yang kita tanyakan ini, Bapak Dokter, apakah benar jantung itu berdegup sendiri atau ada yang mendegupkan? Paru-paru itu kembang-kempis sendiri apa ada yang... Ini satu pertanyaan dalam bidang kedokteran. Sejak kapan jantung bayi berdegup? Dan siapa yang mendegupkan? Dokter paling tidak mukul pantatnya, betul nggak? Suruh nangis. kalau nggak nangis mati dia. Nah itu. Nah ini proses semacam ini memang Allah sendiri menyuruh malaikat bersujud kepada manusia ini, bukan sujud nyembah, tapi artinya merawat, menjaga, mengembangkan, membesarkan, sehingga terjadinya sel-sel tubuh yang rusak, yang bermiliar-miliar sel rusak, sekitar 18 miliar sel rusak dari tubuh kita akibat beraktivitas itu dalam tidur lelap terganti semuanya. Dan itu siapa yang mengontrol? Adalah otak tidak sadar kita, al-aklu lawai. Yang mengontrol adalah otak tidak sadar kita, termasuk darah berputar, jantung, paru-paru, terjadi proses itu semuanya mengontrol otak bawah sadar kita. Itu lebih luas budayanya. Adapun otak sadar kita yang kita lihat, yang kita pandang, rokok, minum, kopi, itu yang otak bawah sadar kita. Tapi yang terjadi dalam kita itu otak bawah sadar kita. Ini silakan dikonfirmasi dengan dokter. Ilmu adalah ilmu, Pak ya. Artinya siapapun bisa tahu. Nah, ini semuanya itulah malaikat-malaikat yang bekerja siang dan malam. Coba sekarang saya nanya. Sebelumnya sebetulnya leukosit itu baru diketemukan tahun 1959 ya, oleh di salah satu perguruan tinggi swasta, Yale, di Yale of University itu ada leukosit itu. Bayangkan coba, siapa yang mengatur ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil, ada fagosit, ada ini sekian persen semuanya, siapa yang mengatur? Enggak mungkin itu berjalan sendiri kalau tanpa ada aturan. Dan cara kerjanya seperti bernegara. Komisi merasa sendiri. Ada yang jadi BIN, badan intelijennya ada. Ya, jadi begitu ada partikel asing masuk dalam tubuh kita,
dia keluarkan sirine, weng weng weng, ya kan gitu. Terus ada pasukan dan Densus 88 juga ada. Nah itu. Nah, yang jadi Densus 88 itu namanya fagosit itu. Fagosit itu kerjanya adalah dia langsung menangkap partikel asing atau virus dalam tubuh kita dengan mengembangkan membran plasmanya. Tep. Di situ diinterogasi. Dari mana? Berapa orang? Sudah berapa lama? Tujuannya apa kan gitu. Nah, ketika interogasi terlalu lama, ini virus berkembang. Nah, supaya interogasi di dalam membran plasma itu berjalan cepat, makanya leukosit itu diperkenalkan dengan virus itu, dimatikan dulu, dimasukkan. Neng, titip ya, kalau ada makhluk seperti ini namanya tuberculosis namanya. Langsung bantai aja, oke bos. Ini yang perlu kita ketahui. Ketika sel darah putih itu rusak dan dia tidak, pembiakannya tidak melalui pembelahan sel, tapi dia langsung diproduksi oleh sel sumsum kita ini. Namanya hematopoietic pluripotent namanya. Ya. Jadi mati-mati udah. Jadi bukan pembelahan. Nah, ini yang lucu. Sebelum dia mati, dia copy paste kepada sel yang baru nih. Copy paste, ini titip, bayangkan. Itu kerja apa ini? Enggak mungkin itu berjalan sendiri. Makanya ya tidak bisa kita bohongi, itu adalah suatu kerja yang luar biasa, very very sophisticated semuanya itu. Dan bagaimana itu mengcopy paste ya memori yang ada pada leukosit yang sudah mati kepada yang baru muncul, bagaimana caranya? Silakan Pak Dokter menjawab. Terima kasih.